Tuan dan Speaker, izinkan saya merakamkan setinggi terima kasih kepada Dr. Yaakob Ibrahim atas jasa cemerlangnya sebagai Menteri Bertanggungjawab Ehwal Masyarakat Islam selama 16 tahun. Banyak sekali manfaat dari kepimpinan beliau selama beliau bertugas. Tuan Deputy Speaker, meritokrasi banyak memahat identiti masyarakat Melayu Islam di Singapura. Walaupun masyarakat kita telah dapat mengekalkan pegangan agama, mempertahankan nilai adab kesopanan orang Melayu, meritokrasilah yang memberikan ciri-ciri khas kepada kita. Kesan utama asakan meritokrasi ialah kita telah beralih dari masyarakat feudal yang menitik beratkan pangkat, gelaran dan harta yang boleh diwariskan kepada masyarakat yang menilai seseorang dari pencapaian pendidikan dan kerjayanya. Kita menjadi masyarakat yang membina impian dan harapan pada masa hadapan. Kerana ia memungkinkan kehidupan yang lebih baik, kita tidak lagi pasrah kepada nasib semata-mata. Setelah 50 tahun merdeka, sistem meritokrasi ala Singapura telah menghasilkan pencapaian masyarakat kita yang membanggakan. Buktinya, pada 1980, hanya 2.3% penduduk Melayu mencapai pendidikan pos menengah ke atas. Namun, jumlah tersebut telah meningkat secara mantap hingga mencapai hampir 40% penduduk Melayu pada 2015. Ini dari jumlah keseluruhan yang merangkumi mereka yang tua dan muda. Kalau kita lihat kohort hari ini pula, hanya 1% anak Melayu yang tidak habis sekolah 10 tahun dan 94% dari mereka mendapat meraih pendidikan pos menengah. Di peringkat universiti, kita lihat lebih ramai anak Melayu yang meraih kepujian kelas pertama setiap tahun. Ini sangat membanggakan. Mereka aset masyarakat kita yang terkini dan akan menjadi batu loncatan masa depan kita yang terus cerah. Dalam pasaran pekerjaan pula, kita lihat lebih ramai orang Melayu memegang jawatan pentadbiran, pengurusan, profesional dan teknikal atau PMET. Ini merupakan peningkatan daripada lebih 7% jumlah penduduk pada 1980, lebih kepada lebih 32% pada 2015. Pendapatan bulanan isi rumah masyarakat Melayu juga meningkat sebanyak 6 kali ganda dalam tempoh 35 tahun dari 1980 hingga 2015. Mungkin masih ada yang sering mencemooh akan pencapaian tersebut kerana dilihat masih terbelakang dibanding dengan kaum yang lain. Tapi saya pula merasa bangga kerana pencapaian kita hari ini adalah bukti bahawa kita boleh berjaya dengan berusaha dan tidak bergantung pada nasib atau bercandu pada pertolongan. Apalagi kalau kita lihat pada potensi kohort terkini, kita adalah hasil asakan sistem meritokrasi yang tidak pilih kasih kerana bangsa atau kedudukan. Justru bagi mereka yang berjaya mendapat keyakinan semua, kejayaan kita tulen. Malah kepakaran orang Melayu Singapura diiktiraf di mana saja kita bekerja kerana pasport kita dipandang sama merah, sama nilainya. Tuan Deputy Speaker, kita tidak mampu hanya berbangga dengan pencapaian hari ini dan berhenti di sini. Ini kerana ada 3 gejala luaran yang perlu kita tangani. Jika tidak, ia akan menghambat kemajuan kaum kita pada masa mendatang. Yang pertama, elemen luar yang cuba merubah dan mempengaruhi cara setengah dari kita menjalani kehidupan beragama di sini. Kita juga sedikit sebanyak, ia juga sedikit sebanyak berjaya menghakis ciri dan nilai kebudayaan kita sebagai orang Melayu Islam di Nusantara ini. Dan juga warisan Melayu yang sepatutnya harus kita banggakan. Ia juga boleh memecah belahkan antara anggota masyarakat kita, malah antara ahli keluarga kita. Di sini, peranan yang dimainkan oleh Majlis Agama Islam Singapura, MUIS, sebagai penyokong kehidupan sosial agama masyarakat Islam setempat dan dalam berinteraksi dengan masyarakat berbilang agama
adalah sangat penting. Kami akan berusaha memastikan guru-guru agama setempat kita setaraf dan sebaik dengan pendidik agama asing yang lain yang mungkin lebih glamour. Ini kerana mesej agama harus berkesan dan relevan untuk kehidupan di Singapura dan bukan hanya setakat menarik. Oleh itu, kita harus memastikan skim pengiktirafan asatizah atau ARS terus berkembang dengan dorongan pejabat mufti dan sokongan para asatizah untuk mentauliahkan para asatizah agar menyebarkan ajaran yang sejajar dengan kehidupan dan konteks Singapura tanpa mengkompromikan nilai-nilai asas Islam. Cabaran kedua adalah gegeran ekonomi yang sangat ketara. Dunia sedang menghadapi pelbagai ketidaktentuan dari segi sosial, ekonomi dan politik. Ia berlaku dekat dan jauh. Cabaran timbul dengan berkembangnya ekonomi Asia dan rantau kita. Kedudukan mapan kita dan negara-negara serantau berubah dan kita dicabar hingga mereka menjadi pesaing kita yang sangat sengit. Gangguan teknologi baru pula akan lebih pesat dan menggegar, sama ada dari kecerdasan buatan atau AI, robotik dan ekonomi digital. Penduduk kita juga semakin menua, pekerjaan cepat pupus dan kemahiran semalam tidak perlukan hari esok. Di sini pula, Yayasan Mendaki boleh memainkan peranan penting dengan membuat penyesuaian pada program-programnya. Pada golongan pelajar, Mendaki akan terus memastikan mereka memiliki pendidikan asas dan memperkasakan yang berpotensi seawal di bangku prasekolah. Justru Mendaki perlu kerjasama dengan agensi-agensi pemerintah dan badan-badan Melayu Islam yang lain untuk memberi perhatian kepada faktor-faktor yang menyebabkan pendidikan anak-anak kita tergendala, terutama apabila kehidupan berkeluarga mereka terganggu. Ini kerana bukan saja keluarga pincang menyebabkan potensi anak-anak kita tidak tercapai, malah mereka juga berisiko tinggi terjerumus ke dalam kancah jenayah dan penyalahguna dadah. Oleh kerana gangguan ekonomi akan membuat segulung ijazah tidak bernilai atau kemahiran tidak dihargai dengan sekelip mata, Mendaki sudah juga bergiat dan memikirkan bagaimana masyarakat kita dapat segera membudayakan pendidikan sepanjang hayat dan siap berubah dalam meningkatkan kemahiran untuk ekonomi baru serta meraih peluang yang bakal wujud. Masalah ketiga ialah kesan ekstremisme dari pengaruh agama yang lain, agama yang asing. Ia tidak terbatas kepada pengganasan semata-mata. Kerana sikap ekstrim mula ada kaitan dengan sikap eksklusif yang boleh menyebabkan masyarakat Islam memencilkan diri dari masyarakat umum. Sedikit sebanyak ia sudah pun menghambat deras integrasi dengan kaum lain. Dalam menghadapi semua cabaran-cabaran tersebut, mesra pula memainkan peranan penting supaya masyarakat kita di arus nasional. Mesra akan memainkan peranan proaktif supaya masyarakat kita banyak peluang berinteraksi dengan semua kaum dalam kehidupan sehari kita dan tidak terbatas di waktu di sekolah ataupun di kerja. Inilah caranya Singapura membangun masyarakat mesra dan harmoni kerana banyak berinteraksi antara satu sama lain meskipun berbeza agama dan budaya. Pada masa yang sama, kita PK, hak dan tanggungjawab kewargaan tidak berbeza. Inilah menjadikan kita masyarakat yang bersatu. Oleh itu, mesra perlu meluaskan jangkauannya supaya tidak hanya menumpukan kepada segmen masyarakat bahasa dan budaya saja. Saya ingin mesra diperkasakan lagi untuk mencapai dua matlamat besar. Pertama, agar akar umbi sukarelawan Melayu berusaha menjalin hubungan masyarakat Melayu lebih meluas dan mendalam. Tidak lama lagi, mesra bakal mempunyai pusat masyarakat di Wisma Gelang Serai, WGS, di bawah pimpinan SMS Dr. Maliki untuk dilestarikan demi maslahat masyarakat. Para penasihat mesra yang lain pula, SPS Dr. Faisal, SPS Amrin dan Cik Rahayu telah pun memulakan pelbagai program percubaan yang inovatif melibatkan karyawan di bidang-bidang baru seperti kesihatan, guaman dan pendidikan. Ia jelas terbukti menarik kepada segmen-segmen baru masyarakat kita.
Kita akan memperbanyakkan lagi program tersebut dan menyelaraskannya di lebih banyak kawasan perumahan serta di pusat mesra di WGS. Kedua, kita perlu menguatkan lapisan kepimpinan yang berkaliber di mesra. Saya bersyukur kerana beberapa karyawan yang cemerlang dalam bidang masing-masing telah menyahut seruan kami untuk sama-sama membantu masyarakat untuk terus bangkit. Dengan ini, saya gembira mengumumkan penubuhan Majlis Penasihat Persatuan Rakyat Mesra yang melibatkan 7 anggota penasihat, Exco tertinggi Mesra dan anggota-anggota karyawan tersebut. Kami akan bekerjasama untuk melibatkan lebih ramai lagi karyawan demi memberi layanan dan sumbangan terbaik kepada masyarakat dalam kegiatan mesra. Inilah hasil meritokrasi yang terbaik di masyarakat Melayu Islam Singapura, iaitu karyawan ulung kita yang telah berjaya kembali berjasa kepada masyarakat. Tuan Deputy Speaker, memandang ke hadapan, 3 teras utama akan dititik beratkan dalam usaha terus memperkasakan masyarakat kita. Pertama, kita akan terus memperkuatkan MUIS, Mendaki dan Mesra atau kuasa 3M dengan kaki tangan dan kepiawaian terbaik. Ketiga-tiga institusi ini adalah aset masyarakat yang sangat bernilai dan adalah tunjang masyarakat Melayu Islam Singapura. Meskipun 3M adalah institusi berbeza, MUIS sebagai badan berkanun, Mendaki berbentuk badan bantu diri dan Mesra sebagai sebahagian dari persatuan rakyat. Sistem meritokrasi membolehkan kita menguatkan 3M dengan pegawai yang terbaik. Sistem meritokrasi juga memastikan pembaruan jika ada yang tidak menyerlah. Tambahan karyawan di 3M harus mampu dan tahu bekerja bersinergi dan bersepadu dengan satu sama lain. 3M harus memacu sehaluan dan seiring ke arah kemajuan masyarakat Melayu Islam. Kedua, kerana tugas menggerakkan 3M ini dalam mengatasi cabaran masyarakat adalah berat. Kami APAP yang menjawat jawatan, saya SMS Dr. Maliki, MOS Zaki, SPS Dr. Faisal dan SPS Amrin akan bekerjasama sebagai satu pasukan bersepadu. Saya akan menugaskan mereka menerajui pelbagai inisiatif dan menggembling tenaga rakan-rakan lain. Sebagai langkah pertama, saya akan melantik MOS Zaki sebagai naib pengerusi di Mendaki. Kami akan berusaha sehaluan. Seperti pepatah Afrika, kami sedar jika ingin lari pantas, larilah sendirian. Tetapi jika ingin berlari jauh, marilah lari bersama. Ketiga, 3M akan menguatkan lagi jaringan ikatan masing-masing. Banyak sekali program inovatif yang diusahakan badan-badan di 3M. Namun, satu kekurangan yang harus diatasi adalah masalah penyampaian program tersebut atau yang disebut last mile service delivery. Kisah berikut adalah satu contoh yang ketara. CS adalah seorang penduduk di kawasan undi saya. Keluarganya menghadapi kesulitan apabila suaminya ditahan kerana dada. Mereka baru saja menjual rumah. Maka secara perceraian, mereka tidak dapat atau dibenarkan menyewa rumah atau membeli flat baru kerana CPF dalam simpanan suaminya. Oleh kerana anggota Akar Umbi mengetahui masalah beliau, kami bergegas mendapatkan bantuan untuknya. Jelas, banyak sekali program yang tersedia. Yang utama ialah mendapatkan perhatian di Pejabat Khidmat Sosial SSO dan HDB. Pusat Khidmat Keluarga Singapura Buddhist Lodge Vision pula memberi kaunseling kerana beliau mula murung. Mereka merujuk beliau kepada peluang menjalani latihan dan dengan sokongan tersebut, beliau mula bekerja walaupun tidak pernah bekerja sebelum ini. CS dan anak-anak juga dibantu Persatuan Derma Amanah Muslimin MTFA, Dana Pendidikan Harun Ghani dan Skim Tuition Hujung Minggu Mendaki. Azam beliau kuat untuk berdikari, adakalanya beliau sanggup membuat beberapa pekerjaan. Perjalanan beliau jelas penuh ranjau, tapi keluarganya tetap utuh. Sekarang suaminya telah dibebaskan dan kembali bersama keluarga. Suaminya kini seorang pemandu dan mereka telah berpindah ke rumah
bilik tiga bilik, flat tiga bilik. Apa yang sangat menggembirakan ialah ketiga-tiga anak beliau sedang menuntut di Politeknik. Kerana sukarelawan Akar Umbi telah menghubungi JS seawal-awalnya dan masyarakat cepat menghulurkan sokongan serta bersamanya dalam perjalanan beliau yang sukar, keluarganya dapat bangkit semula. Tuan Deputy Speaker, begitulah pentingnya last mile service delivery kerana ia perlu dibina, kerana itu ia perlu dibina dan diperkasakan. Saya rasa tidak kurang program-program dihasilkan institusi 3M dan badan-badan karubat mereka untuk membantu dan memajukan masyarakat, termasuk program-program dari pemerintah. Oleh itu, kami ingin 3M membina dan menguatkan jaringan masing-masing menjadi last mile yang efektif. MUIS dengan masjid-masjid, madrasah dan ulama kita, Mendaki dengan badan-badan kerabat Melayu Islam, dan Mesra dengan para karyawan serta masyarakat umum. Serta itu pula, kesemua institusi dan jaringan mereka harus wujud sebagai satu ekologi, iaitu ketiga-tiga institusi bukan saja berinovatif melakar program untuk masyarakat, tapi saling bantu-membantu menyampaikan program institusi lain dan juga program pemerintah melalui jaringan mereka di mana ia bermanfaat. Jika kita dapat mengatasi sikap not invented here atau tidak menyokong inisiatif orang lain dan guarding turf atau khawatir pengaruh kita tergugat, masyarakat kita akan membuat peningkatan yang ketara. Kita perlu menggerakkan semua potensi masyarakat kita. Kita sudah pun dikagumi pelawat-pelawat ke Singapura sebagai masyarakat minoriti contoh yang berjaya kerana diperkasakan oleh sistem meritokrasi Singapura. Tapi sayang sekiranya kita hanya menghasilkan masyarakat yang lebih berada dari kemewahannya. Mari kita dengar sedikit lirik lagu Papa Rock Ramli Sarip berjudul Ku Cari Damai Abadi dalam albumnya Sadaqah. Saya tak akan menyanyikannya. Kata beliau, nyanyian beliau, aku cari bukan harta bertimbun-timbun untuk hidup kaya. Aku cari bukan wang berjuta-juta untuk hidup bergaya. Aku cari bukan kawan-kawan untuk hidup berfoya-foya. Kemewahan kita juga harus menjadikan kita masyarakat bersyukur hingga terpanggil jiwa rahmah. Jiwa rahmahlah pula mendorong tanggungjawab kita membangun masyarakat dengan semangat bergotong royong bersama. Itu juga pesanan saya kepada para pengajian, pelajar pengajian tinggi baru-baru ini di Berita Harian, supaya setelah berjaya nanti menyumbang kembali dan mendampingi masyarakat, sekurang-kurangnya menjadi inspirasi kepada yang lain untuk berjaya. Ini sejajar dengan apa yang saya kata tadi. Jika meritokrasi setakat menjadikan kita berjaya, ia adalah sistem yang pincang kerana tidak menanam azam untuk kembali berjasa kepada masyarakat. Sesuai dengan Ramadan yang akan menjelang, mari kita memperbaharui azam, mencurahkan rahmah kepada semua. Dengan itu akan tercapai tujuan hidup sesuai suruhan lagu Bang Ramli tadi, supaya hidup damai abadi. Tuan Speaker, suruhan Presiden supaya kita melahirkan negara luar biasa. Gandingan kita bersama akan meningkatkan martabat masyarakat Melayu Islam Singapura daripada masyarakat minoriti contoh kepada masyarakat minoriti yang luar biasa. Sebagaimana kaum Gurkha, mereka masyhur dengan keberanian di medan perang dan merupakan masyarakat minoriti Nepal yang luar biasa. Ayo kita bina tukikan masyarakat Melayu Islam Singapura yang luar biasa di Nusa Tenggara.